Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dan di video kali ini saya mau nganter Kakang pergi sekolah dan juga Kakang Rangga, Kakang Iman dan juga Kakang Rangga. Dan Rangga, kita Rangga aja. Oh iya, Rangga aja. Naik motor ya. Iya, naik motor. Terus nanti pulangnya mau dijemputnya. Jemput. Nanti ada Mbak Eli ya ke sana. Nah, sekarang kita ngambil motor dulu, guys. Nah, Eli. Vario, guys, kita langsung pakai helm. Ada yang tahu nggak ini helmnya siapa ini? Nah, ini bentuknya helm kayak gini. Sebenarnya ini khusus cewek kayaknya. Nggak apa-apa, kita pakai aja dulu. Kakang, ini punya bundanya. Yaudah, kita pakai dia aja dulu. Pegangin. Nah, cocok nggak om pakai helm ini? Papi suka pakai itu. Oh, suka juga. Iya, kalau gak ada helm papi pakai yang itu. Kalau ada helm nggak? Itu nggak bisa gitu. Kan waktu itu aja kita rebutan helm waktu pergi. Oke. Ya udah teman-teman, kita lanjutkan videonya nanti kalau sudah sampai di sekolah. Kakang Aiman nggak tahu jauh dari sini sih, tapi ini kan nggak enak kan waktu itu kita. Pengen beli helm yang bagus. Itu kan warna abu-abu kan. Nggak tahu merek apa. Almantur. Kan waktu itu aja kita rebutan helm om. Aku yang kontaknya dulu. Oke, jadi kita rebutan kan, Om? Ya, kita rebutin dulu. Rebutan helm bagus sama yang jelek. Ini teh apa ininya doang yang susah? Itunya harus dibenerin. Dah lama itu. Ada mobil. Bentar, Om. Ada. Nah. Nih. Nih, mobil Dedo. Tapi mobil Dedo. Kan enggak ada dulu ya. Emang tabungan ada ada. Bu bisa. Nih. Halo kan. Kita sudah sampai. Salim dulu. Iya, salim dulu. Ayo tetang. Sudah sampai. Ya. Oke, Kang. Semangat belajarnya ya. Dan di sini tuh ada tempat yang unik, guys. Ini kalau pagi airnya itu mengalir deras. Tapi kadang kalau siang hari ini airnya habis karena di sana ada penutupnya. Dan ini sangat bagus ya. Seperti inilah suasana pagi hari di tempat sekolahnya Kakang Aiman, dan tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya ya. Dari sini ya kurang lebih sekitar barusan 4 menitan. Nah, kalau kita kesana ke venue sirkuit Gerimang, ini terbang layang Lanut Surya Dharma. Nah, selanjutnya kita langsung kembali ke komplek perumahan tempat tinggalnya Kang Alman Mulyana. Nah, sehabis nganter Kakang barusan, sekarang saatnya kita main sama burung. Kang, nama burungnya apa, Kang? Nama burungnya Comel. Bukan, ya kayak kemarin. Hah? Amazon. Blue Fronted Amazon. Jadi kemarin ada yang nanya nama jenis burungnya selain, tapi bukan Nuri, Kang ya? Bukan, saya itu merah. Lebih mahal dari Nuri ini. Di angka berapa, Kang? Ini 28 belum jadi. Karena 28 juta belum jadi, guys. Mantap. Ya tahu ya kamera ya. Iya. Tahu kan. Tahu kamera. Nah, sekarang kita main dulu ya. Mau dijemur kan? Jem di sini aja ya. Nah, sekarang kita ke tempat yang agak terang sedikit ya. Jangan ke kuping bulu. Oke. Berisik, jangan ke kuping, malah ngarin. Gimana? Gimana di sini ya? Nah, teman-teman, harga burung 28 juta. Masya Allah, subhanallah. Ini kalau
dijual berapa Kang? Apa? Kalau ditawar 35 dikasih? Gak dijual. Mel mau dijual Mel? Mau nggak Mel kalau dijual Mel? Gak mau. Gak mau dijual. Dijual 35 mau nggak? Hah? Mau katanya. Mau Kang? Aduh. Pelan pelan. Jadi sekarang pindah ke sini, pindah. Gak mau pindah, gak mau. Kenapa gak mau? Kenapa gak mau dipindah? Tapi jangan pup ya, jangan pup ya. Iya, tapi jangan pup, oke? Jangan kayak tiga hari yang lalu ya. Nah, tiga hari yang lalu malah pup kemarin. Ya, yuk mandi dulu. Mau dimandi lagi Kang? Enggak, besok berarti. Mandi yuk. Mandi. Saya mau nyari sampo-nya di outlet. Emang di sini enggak ada pet shop kan? Kalau ada naik motor aja yuk. Biar enggak bau habak. Tuh, bau habak. Sama tuh bau habak. Bau pur. Bau pelet. Bu pelet. Bukan pelet. Bau pelet. Nah, kita sekarang lihat tuh bosnya. Kita zoom sebentar ya. Yo Comel. Tuh, lihat enggak? Tuh. Ini Zenik paling tinggi. Zenik. Oh, ini hybrid, Kang. Hybrid. Ini paling tinggi harganya sama kayak Fortuner. Masyaallah. Tapi enak, lebih enak dari pesen, kan? Iya, karena kan dia fun, bukan SUV. Nah, juga bukan monokok ya? Iya, bau. Tuh, Kang, bau katanya, Kang. Bau naga. Bau, ya. Bau, ya. Tuh, ya. Bau. Bau naga. Comel, bau naga, Comel. Jadi kita sekarang jalan-jalan. Tuh, ada burung, tuh. Mau jalan lagi? Nah. Kenapa? Sun. Ha. Dia itu jengkel ke saya karena pengen main di sini, tapi nggak pernah. Saya, iya benar. Serius. Iya. Kalau mandi di mandiin lagi bagus kan? Yuk pindah yuk. Lah gigi. Mau ngigit kan. Mau turun ya? Turun? Enggak digigit. Dia itu bukan dari ayam liar. Tapi dari penangkaran. Hasil breeding. Tapi tetap di luar negeri. Sama di Brazil. Ini saya belinya itu dari Belanda. Oh, bukan dari Brazil. Bukan. Itu dari Brazil, guys. Asalnya itu dari Amazon. Oh, berarti ini bisa bahasa Belanda ya? Iya. Yang waktu pertama kali ke sini bilangnya pandekok. Pandekok. Yeah, malah ketawa. Fantasi. Oh, ke kuping. Berisik ke kuping. Pelan-pelan. Ya. Oke teman-teman, sekian dulu vlognya kali ini. Sekarang kita mau ini dulu sebentar ya. Halo. Mau jalan-jalan lagi? Itu majikannya di belakang. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba dia kerasukan. Coba copot.